Sekelompok remaja membawa senjata tajam menantang warga perumahan BTN Pepabri di Desa Sukamekarsari, Kecamatan Galanganyar, Kabupaten Lebak. Remaja mengancam akan menyerang mereka. Pelaku berjumlah 6 orang dan datang dengan mengendarai sepeda motor. Para remaja ini berteriak-teriak, juga mencoret tembok rumah dengan cat semprot. Peristiwa yang baru pertama kali terjadi membuat warga resah. Belum diketahui identitas dan tujuan remaja tersebut. Masih salah satu warga yang mengetahui tentang tersebut, dia datang jam 2.30 pada malam Senin. Kita ronda ini sudah jam 2 itu pada bubar semua. Karena sudah ada rasa aman, kita pada pulang. Di sini ada pos ke-1 dan pos ke-2. Kedatanganlah mereka. Kita tidak tahu permasalahan. Ternyata begitu menyebar bahwa video ini baru. Saya kumpulkan semua untuk ditanya, ternyata mereka tidak berangkat. Sehingga kami tindakan dari warga melaporkan ke Polsek Kota. Polisi masih menyelidiki identitas dan motif para pelaku. Menerima informasi itu, saya perintahkan Kanit Reskrim, anggota patroli untuk melaksanakan kegiatan pengecekan di sana. Pengecekan ke TKP, cek ngobrol sama RW, masyarakat sekitar, dan mendeteksi di mana ada CCTV. Itu untuk mendeteksi siapa-siapa orang yang ada di sana. Warga pun berharap polisi segera menangkap rombongan remaja tersebut setelah ramai di media sosial, warga tidak berani keluar rumah malam hari. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak.